Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 87 dan 88 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan penjual yang kembali menawarkan batu misteri kepada tuan muda dari keluarga Qin. Tanpa keraguan, tuan muda keluarga Qin langsung mengeluarkan banyak uang untuk membuka banyak batu misteri. Tapi sayangnya lagi dan lagi tidak ada satupun batu misteri yang menghasilkan harta spiritual. Ketika tuan muda Qin hendak membuka batu misteri berikutnya, tiba-tiba saja Su Beitian meminta tuan muda Qin untuk berhenti. Bang MC menyebutkan kalau pedagang batu misteri sudah menipu semua orang karena batu yang berisikan harta spiritual hanyalah batu pertama saja. Selebihnya batu misteri hanyalah sampah yang tidak ada gunanya. Sontak perkataan Su Beitian membuat si pedagang melakukan protes dan menyebutkan Su Beitian sudah melakukan fitnah kepadanya. Akan tetapi Su Beitian pun langsung membuktikan dengan membuka semua batu misteri di mana tidak ada satu harta spiritual apapun yang ada di dalam batu tersebut. Sontak tuan muda Qin langsung marah-marah ketika mengetahui hal ini karena dia sudah tekor banyak. Tapi si pedagang malah balik marah dan melakukan serangan kepada King Su Beitian karena dia tidak terima Su Beitian sudah menghancurkan bisnisnya. Tapi ya begitulah, dengan sekejap Bang MC King Su Beitian berhasil mengalahkan pedagang dengan begitu mudah. Bahkan satu pria gendut yang sebelumnya mendapatkan harta spiritual juga berhasil dibantai oleh Su Beitian. Ketika si pedagang hendak menyerang Su Beitian dengan senjata spiritual, tiba-tiba saja kakek tua penjual harta datang memberikan bantuan. Dia juga langsung melemparkan kedua orang penipu agar mereka tidak melakukan penipuan lagi kepada orang-orang. Alih-alih berterima kasih kepada si kakek tua, King Su Beitian malah pergi begitu saja sembari berkata kalau kakek tua ada keperluan, silahkan saja untuk mencarinya di kota kuno Cawu. Bang MC juga terlihat mengucapkan salam perpisahan kepada tuan muda Qin karena kalau mereka berjodoh pasti akan segera bertemu lagi. Tuan muda Qin sendiri tampak terdiam karena dia tidak menyangka kalau Su Beitian begitu kuat. Beberapa saat kemudian ketika Su Beitian dan Nona Mei Lujo berada di tengah jalan, mereka berdua sedang diawasi oleh Lau Zhou yang memang datang untuk bertemu dengan Su Beitian. Tak lama setelah itu, Su Beitian dan Nona Mei Lujo sampai di sebuah rumah yang ternyata sudah dibeli oleh Nona Mei Lujo. Tentu saja semua ini tidak gratis karena Nona Mei Lujo langsung meminta sebuah hadiah kepada King Su Beitian. Yap, benar sekali, hadiah yang dimaksud adalah sebuah pil agar Nona Mei Lujo bisa menaikkan ranahnya menjadi ranah Martial King. Bang MC sendiri tidak keberatan untuk membuatkan pil tersebut asalkan Nona Mei Lujo selalu setia melayaninya. Bang MC juga meminta Nona Mei Lujo untuk berjaga di depan rumah karena hari ini dia akan membuat sebuah pil yang bisa menaikkan ranah dari Nona Mei Lujo. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Nona Mei Lujo masih setia menunggu Su Beitian selesai membuat pil. Tak lama kemudian udara seketika berubah karena King Su Beitian sudah menyelesaikan pembuatan pil untuk Nona Mei Lujo. Tanpa berlama-lama, Su Beitian langsung memberikan pil giok dingin untuk dimakan oleh Nona Mei Lujo sekarang juga. Dan benar saja setelah menelan pil giok dingin tersebut, Nona Mei Lujo langsung mendapatkan penerobosan ke ranah Martial King.
Sontak hal ini membuat Nona Melujo langsung berterima kasih kepada King Subetian. Di satu sisi, Subetian memberikan peringatan agar Nona Melujo melatih tubuh 9 yin di dalam tubuhnya, karena jika tidak, maka Nona Melujo akan mendapatkan serangan balik. Mendapati peringatan tersebut, Nona Melujo lekas meminta bantuan kepada Subetian untuk mengajarinya melatih teknik tubuh 9 yin. Dia juga berjanji akan setia mengikuti dan memberikan bantuan kepada King Subetian. Subetian pun kemudian mendekat ke arah Nona Melujo sembari berbisik kalau Nona Melujo sampai mengkhianatinya, maka dia akan membuat Nona Melujo mati tanpa ampun. Pada akhirnya Bang MC pun langsung memberikan teknik tubuh 9 yin karena Nona Melujo akan setia menjadi pelayan untuk keluarga Su. Setelah berhasil menguasai teknik tubuh 9 yin, Nona Melujo tampak sangat senang dan berterima kasih kepada King Subetian yang sudah memberikan teknik tersebut kepadanya. Karena pemberian teknik ini sudah selesai, maka Subetian meminta Nona Melujo untuk pergi dan berlatih. Jika ada yang kurang paham, bisa segera bertanya kepadanya. Beberapa saat kemudian, Subetian menyadari kalau dia sedang diawasi oleh Lau Jo, jadi Bang MC meminta Lau Jo untuk segera keluar. Lau Jo pun lekas keluar dan menyampaikan kalau dia sama sekali tidak punya maksud jahat dan hanya memiliki keperluan kepada Subetian. Ternyata Subetian juga sudah menyadari kalau Lau Jo mengawasinya dari gedung Jiuxing. Karena merasa penasaran, Bang MC lekas bertanya ada keperluan apa Lau Jo ingin bertemu dengannya. Lau Jo kemudian berkata sebaiknya mereka mengobrol sambil minum agar kelihatan lebih santuy. Ketika mereka berdua sudah berada di pendopo, Lau Jo berkata kalau dia mempunyai sebuah pertanyaan dan berharap King Subetian memberikan jawaban dengan jujur. Apakah kamu orang dari zaman sebelumnya? Ucap Lau Jo memberikan pertanyaan kepada King Subetian. Sontak pertanyaan ini membuat Subetian kaget karena bagaimana bisa Lau Jo mengetahui hal tersebut. Su兄, sifu, shang个时代. Karena tidak ingin identitasnya terbongkar, maka Bang MC berpura-pura bertanya apa maksud dari perkataan Lau Jo barusan. Lau Jo kemudian menjelaskan kalau ilmu alkemis dan kemampuan yang ditunjukkan oleh King Subetian sangatlah mirip dengan manusia dari zaman sebelumnya. Untuk itulah dia mengira dan membuat asumsi kalau Subetian memang manusia dari zaman terdahulu. Lau Jo juga menjelaskan kalau dirinya merupakan manusia dari zaman sebelumnya. Hal tersebut baru dia sadari beberapa tahun terakhir karena Lau Jo banyak kehilangan ingatan tentang masa lalunya. Tujuan dia mendatangi Subetian adalah untuk bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi di era sebelumnya dan kenapa dunia bisa runtuh dan juga hancur. Diketahui Lau Jo bisa selamat juga karena sebuah keberuntungan. Setelah menyadari dia berasal dari era sebelumnya, Lau Jo punya pemikiran kalau dunia saat ini juga akan segera hancur sama seperti dunia di zaman sebelumnya. Sementara itu, ada tiga orang yang datang menghampiri Subetian dan juga Lau Jo, di mana mereka merupakan orang yang melakukan penipuan di pasar kota Chawu. Kedatangan tiga orang ini membuat Lau Jo berpikir orang bodoh memang selalu hadir di dunia. Kalau tidak begitu, kehidupan di dunia ini menjadi tidak menarik. Dia juga menawarkan bantuan kepada Subetian untuk membantai tiga orang di hadapan mereka pada saat ini. Mereka hanyalah beberapa orang badut, kamu tidak perlu turun tangan, ucap King Subetian kepada Lau Jo. Perbaku hantaman pun pada akhirnya tidak terelakkan lagi antara Subetian melawan tiga orang anggota dari geng Mantis. Ketika Subetian sudah berhasil membuat dua anggota geng Mantis terkapar, Bang MC meminta satu orang lagi untuk mengantarkannya ke markas dari geng Mantis. Karena pria gendut ini tidak punya pilihan lain, maka dia bersedia mengantarkan Subetian pergi ke markas mereka.
Ternyata di sini Lau Zhou juga tertarik untuk ikut bersama dengan Su Baitian karena sudah lama sekali dia tidak menggerakkan tubuhnya untuk pertarungan. Sementara itu di markas geng Mantis, seorang anggota geng yang pernah dibantai oleh Nena Mei Lu Zhou melaporkan kepada ketua geng kalau dia sudah menemukan wanita cantik yang bisa menjadi istri dari ketua geng Mantis. Mendapatkan informasi ini tentu saja membuat ketua geng menjadi bersemangat untuk mencari wanita cantik yang disebutkan oleh anak buahnya. Dia juga sangat yakin kalau wanita tersebut tidak akan bisa kabur dari genggaman tangannya. Tiba-tiba saja dari arah pintu depan, Su Baitian dan Lau Zhou melemparkan anak buah geng Mantis kepada ketua geng. Sontak hal ini pun membuat ketua geng Mantis sangat kaget karena bagaimana bisa tiga orang anak buahnya bisa babak belur seperti ini. Ketika Su Baitian dan Lau Zhou sudah masuk ke dalam markas geng Mantis, salah seorang anak buah geng Mantis menyampaikan kalau Su Baitian merupakan orang yang bersama dengan wanita cantik di dalam pasar tadi siang. Sontak hal ini membuat ketua geng merasa senang karena dia berpikir bisa menangkap Su Baitian dan menjadikannya sandera agar Nona Mei Lu Zhou bisa ditangkap juga. Ketua geng Mantis lekas memerintahkan anak buahnya yang lain untuk membuat sebuah formasi spiritual agar Su Baitian tidak bisa kabur dari tempat ini. Setelah formasi spiritual terpasang, Lau Zhou hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja karena merasa formasi spiritual zaman sekarang sangatlah rapuh dan mudah ditembus. Dia kemudian menggunakan kipasnya untuk menghancurkan formasi spiritual yang dibuat oleh anak buah dari geng Mantis. Benar saja formasi spiritual pun langsung hancur lebur dan membuat anak buah geng Mantis sadar kalau Lau Zhou merupakan praktisi ahli formasi. Di saat yang sama Su Baitian meminta ketua geng Mantis untuk segera maju karena dia sudah siap untuk melakukan perbaku hantaman. Bocah sialan, meskipun kau datang bersama dengan ahli formasi, tapi jangan kira bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, ucap ketua geng Mantis sembari bersiap melakukan serangan. Serangan yang hendak dilakukan oleh ketua geng Mantis ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.